Oke Mas Bro, jumpa lagi Mas Bro di channel YouTube Trimble Channel. Oke Mas Bro, kali ini saya akan berbagi tips Mas Bro ya, cara mengikat plastik supaya menggelembung. Nah, misalkan kita mengikat minyak goreng atau sedang mengikat es kelapa atau mengikat apalah supaya bisa menggelembung. Caranya adalah seperti ini ya Mas Bro. Kita buka plastiknya seperti ini, lalu ini diisikan targetnya. Misalkan mau bikin mengikat es dawet atau apa. Nah, jadi misalkan walaupun airnya setengah segini ya Mas Bro ya, ini tetap bisa bergelembung. Nah, caranya seperti ini ya Mas Bro ya. Pertama-tama kita angkat seperti ini, dan setelah itu kita incupkan pucuknya begini. Nah, setelah begini Mas Bro, lalu kita jepit begini Mas Bro ya. Nah, setelah seperti ini kita putar. Jika sudah seperti ini Mas Bro, lalu kita ini karetnya ke sini. Gini Mas Bro ya. Lalu diginikan. Jadi seperti ini ya Mas Bro ya. Oke, saya ulangi sekali lagi ya Mas Bro ya. Jika sudah seperti ini Mas Bro, lalu kita ini karetnya ke sini. Gini Mas Bro ya. Lalu diginikan. Jadi seperti ini ya Mas Bro ya.